Tanya aja, udah buka bos. Yeay. Yeay, mahal ini. Ini saya sedang berada di Senayan Park, Jakarta, melaporkan secara langsung buat teman-teman channel Berbagi Cerita, di mana di tempat ini merupakan tempat konsernya Mahal ini pada tanggal 24 April 2022. Jadi di belakang saya ini adalah kawasan Mall Senayan Park, dan kita akan berjalan di tempat sana. Dan untuk protokol kesehatan di tempat ini cukup ketat, teman-teman. Jadi setiap pengunjung yang akan datang ke tempat ini akan diperiksa untuk scan barcode-nya itu, baru bisa dipersilakan masuk ke tempat konser. Cukup padat dan cukup seru di tempat ini. Dan kita juga melihat ada beberapa penampilan para artis di tempat ini, khususnya yang bekerja di industri musik. Tidak terkecuali dengan Mahalini Raharja yang saat ini lagi bucin-bucinnya dengan Rizky Febian. Dan kita akan mewawancarai salah satu kru dari Mahalini, seperti apa katanya dan seperti apa tanggapannya mengenai lagu atau penampilan Mahalini di Senayan Park di tempat ini. Karena kita ketahui juga Mall of Indonesia atau MOI di sana adalah penampilannya Aiki atau Rizky Febian, kekasih dari Telini, Mahalini Raharja. Tanpa panjang lebar, berikut untuk petikan wawancara dari teman kita, rekan kita, yaitu rekan sekerja Mahalini, bagian dari musiknya. Siapa lagi kalau siapa ya? Mungkin teman-teman tidak asing bagi teman-teman ketika Mahalini manggung melihat pria tampan ini, teman-teman ya. Jadi berikut untuk petikan wawancaranya dari channel Berbagi Cerita untuk teman-teman yang berada di balik layar kaca channel Berbagi Cerita ini. Mudah-mudahan keseruannya itu makin kompak selalu. Dan Telini dan Aiki untuk tahun depan, proyek lagunya mudah-mudahan semakin booming, semakin sukses. Karena kita ketahui bersama juga saat ini lagi on trending untuk lagu atau single terbaru dari Mahalini Raharja yang berjudul Kisah Sempurna. Kisah Sempurna Aiki, kesempurnaan cinta. Semuanya menyatu menjadi paling baik dan terbaik. Dan mudah-mudahan mereka berjodoh ya. Berikut petikan wawancara saya. Salah streaming sekitar 60 juta sisa rasa ya. Terus yang terbaru juga ini untuk Kisah Sempurna. Kisah Sempurna udah trending di pencarian YouTube. Terus kedua, saya cek tadi juga udah trending di pencarian Google. Dan untuk Spotify itu di angka 1,1 juta. Ada ucapan terima kasih nggak untuk para penonton di Indonesia? Thank you teman-teman. Teman-teman semua yang udah dengerin lagunya baru kali ini, semoga semuanya senang dengan lagu barunya. Terima kasih. Telininya nggak ada? Udah pulang ke MOI atau? Kayaknya langsung. Lima lagu. Yes, dua cover yang ketiganya lagu sendiri. Tapi lagunya untuk Kisah Sempurna jadi tampil nggak? Tampil tadi. Jadi ya. Dibawain full atau enggak? Dibawain full. Berarti kalau untuk sesuai janjinya Mahal ini untuk dibawain full di konser berikutnya sudah terpenuhi ya? Sudah terpenuhi. Ya. Ada enggak rencana proyek baru dengan Rizky Febian? Ah, kalau itu kayak request. Kurang tahu ya. Enggak bisa melewati batasnya bang ya. Tapi untuk proyek lagunya ke depan untuk duet bareng itu kemungkinan ya? Belum tahu juga. Orang nggak tahu. Tapi untuk sepanggung? Kemungkinan. Kemungkinan ada. Ini rencananya habis di sini penampilan untuk Telini, rencananya pindah ke Bandung atau di mana ya? Kenapa? Rencananya habis konser di sini
manggungnya di mana lagi? Iya, ada festival di Bandung. Di Bandung kan? Tanggal 20. Tanggal bulan lupa deh. Bulan depan. Kayaknya lupa deh tanggalnya. Juni kalau enggak salah ya. Iya. Oke, Bang ya. Tunggu konsernya siapa? Tunggu konser Malini. Malini. Lagunya yang disuka yang mana? Melawan semuanya suka sih, semuanya suka. Sebenarnya semuanya suka. Terus yang lagu yang pertama apa namanya? Melawan suka. Namanya apa? Sisa rasa. Kalau untuk lagu terbarunya ini Kisah Sempurna, tahu enggak? Aku udah pernah dengar sih, tapi baru sekali dulu di Spotify. Di Spotify. Tahu enggak kalau sekarang lagi trending? Mungkin di TikTok kali ya, di TikTok. Untuk view saat ini tahu enggak berapaan? View-nya lebih dari 1,1 juta dua hari. Terus sekarang trending di pencarian YouTube, juga pencarian Google trending sekarang di posisi pertama. Oh. Jadi buka Google itu dia yang pertama di atas. Oh. Ini mah riek tau. Sekarang rencananya mau dinyanyiin satu sampai habis. Kemarin kan di Ramadan Jazz tuh. Ramadan Jazz kan cuma sedikit doang. Ini hari rencananya mau dinyanyiin sampai pas tadi tahu, aku belum kesini. Lagi buka puasa. Kita lagi makan. Oke. Mall of Indonesia. Ketemu sama siapa tuh di sini? Sama Iki. Oh, tahu ya? Tahu dong. Kan aku ikut manajernya. Iki ngapain di sana? Konser. Konser juga. Ternyata fans berat ya. Tahu. Sering cek IG-nya atau gimana? Iya, suka cek IG. Emang follow. Sebagai fans Mahalini, seberapa penting Mahalini buat Anda? Karena dia tercantum di kehidupan percintaan. Berarti layak ya dikatakan pasangan terbucin untuk tahun ini? Layak. Tapi Aiki itu saya lihat di Instagram, bukan ya di Twitter, katanya dia beri kode untuk tahun depan. Tahu nggak tahun depan mau ngapain? Duet bareng. Bikin project bareng. Project bareng? Bukan nikah atau gimana? Kayaknya Konika belum deh. Konika belum kayaknya. Belum ya? Tanggal bulan 5 kan ada kode tuh waktu ke Bali. Dipanggil lagi kan? Itu kayaknya duet deh. Duet ya? Iya kayaknya ya. Bulan 8 ini kan ada proyek besar-besaran buat mereka. Berdua. Wah bener, proyek. Iya, duet bareng. April ini juga kan rencananya ada 3 album, 3 single yang akan dikeluarkan. Oh. Pertama kan udah keluar, Kesempurnaan. Oh, Kesempurnaan Cinta. Tapi Kisah Sempurna menjadi? Kisah Sempurna. Kisah Sempurna, Kesempurnaan Cinta. Oh, cek IG ya? Iya. Oke, terima kasih. Kalau saya sih udah berumur ya, mungkin lebih. Kalau Mahal ini gimana Bang? Ya, paling saya lebih ke bar suara. Netral ya. Bang ya? Boleh, silakan. Ya, silakan ya. Kan kalau Mahal ini baru, ya dibilang baru kemarin, baru timbul. Naik pamor Bang ya? Ya, kebetulan kalau saya kan, kalau bar suara sudah dibilang mungkin puluhan kali. Konsernya saya sering pakai tim kita untuk keluar acara gitu. Tapi menurut Abang suaranya waktu tampil tadi gimana Bang? Bagus sih dia, bagus banget. Boleh? Scan dulu, peduli lindungi. Iya. Peduli lindungi semua ya. Iya. Scan aja, klik. Jadi ini untuk barcode peduli lindungi ya. Memang ketat di sini. Oke, okay. Buka bareng di pasar Ramadan. Klik aja. Cukup ketat. Oke, okay. Ya klik. Klik ya. Jadi para pengunjung yang akan masuk itu ya. Diperiksa untuk barcode-nya. Ya. Apakah dia sudah divaksin atau belum. Jadi yang tidak divaksin itu teman-teman dilarang untuk masuk di area ini karena di sini rata-rata tadi itu belum ada yang ditemui oleh pihak keamanan di tempat ini. Untuk barcode peduli lindungi itu nggak ada, semuanya rata-rata ya, Bu, sudah silakan. Ada ya. Peduli lindungi. Boleh Kak, silakan peduli lindungi ya, silakan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya Pak. Sama-sama. Sukses selalu Pak di tempat kerja, terutama juga untuk keluarga dan di bulan suci Ramadan ini Pak. Mudah-mudahan penuh berkah dan Amin. Diberi kesehatan selalu Pak. Amin. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Rafiq Pak. Pak Rafiq. Iya. Makasih Pak Rafiq. Iya, sama-sama.
Terima kasih teman-teman, channel Berbagi Cerita sudah menonton dari awal sampai akhir. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update secara gratis. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi lonceng bertulis semua untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Berbagi Cerita ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.